Terima kasih Anda masih bersama kami di News Screen Morning. Pemirsa, PT United Tractors Tbk atau UNTR berhasil mencatatkan pertumbuhan volume penjualan signifikan pada 2 bulan pertama di tahun ini. Penjualan UNTR naik 38,5% dibandingkan volume penjualan periode yang sama pada tahun lalu. Berdasarkan laporan perseroan UNTR melalui anak usahanya PT Tuah Turangga Agung, berhasil menjual 2,62 juta ton batu bara untuk periode 2 bulan pertama tahun ini. Perolehan ini naik 38,5% dibandingkan dengan volume penjualan periode yang sama tahun lalu, yang sebesar 1,87 juta ton. Penjualan batu bara kalori tinggi naik signifikan 69,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 326 ribu ton. Dikutip dari berbagai sumber, Corporate Secretary United Tractors, Sarah Kalubis mengatakan, peningkatan penjualan batubara perseroan didukung oleh kondisi transportasi sungai yang lancar, sehingga delivery batubara dari tambang lebih mudah. Selain itu, mayoritas penjualan batubara ke pembangkit listrik di Jepang yang stabil ikut menjadi penopang. UNTR memproyeksikan prospek penjualan batubara untuk sisa tahun ini masih baik, sehingga menjadi peluang perseroan untuk memacu kinerja setelah mencatatkan penurunan kinerja pada tahun 2020. Berbagai sumber untuk IDX Channel.